Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar commenters? Pak, paus. Dut and Dut, maaf. Lagunya yang boleh Arabik tapi yang kekinian. Give me a murti, tapi lagu Arab ya coba. Bisa-bisa. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aa di sini mau memberitahukan sesuatu tentang pelit. Kamu pelit. Tahu itu pelit? Nggak tahu. Pelit. Pelit itu tidak boleh. Iya. Karena membuat orang lain jatuh cinta dengan... Apa, A? Nggak kedengeran apa, A? Udah, ya. Musiknya rame ternyata di klub. Iya. Pelit itu... Ah, elah. Boleh saya lanjutkan? Boleh. Kok mau ngelawak ini? Iya. Pelit itu... Lupa saya. Kalau mau membuat orang lain jatuh cinta. Apa? Sama dia. Pelet. Iya. Pelit itu, Pak. Iya. Duitnya habis. Hah? Pailit. Agak berat ya. Iya. Jadi, pelit itu adalah tindakan yang tidak baik. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berbagi. Satojo. Satojo. Rezeki itu diberikan untuk dibagikan. Setuju? Setuju, A. Lebih baik kita murah hati dan mau berbagi sama siapa saja dan di mana saja. Jangan pelit seperti orang ini. Waduh, si Boy itu. Mau nebeng nih orang nih. Aduh, sana tutup, di situ juga tutup. Ada jalan lain lagi. Gak mau lihat sini dah gua. Saking tidak mau kasih tebengan. Astaga, Pak, itu gak bagus, Pak. Astagfirullahaladzim. Padahal kalau dia melakukan sebuah niat baik, yaitu memberikan tumpangan, insya Allah akan dilimpahi rezeki yang berkali-kali lipat. Amin. Itu dia. Tapi memang dia mau ngasih apa tadi, Pak? Tumpangan. Emang ada yang hajatan? Tumpangan. Kan ada lagunya. Apa? Tumpangan, tumpangan, tumpangan. Begini jadi rasa tumpangan. La 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 tumpangan. La 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 tumpangan. Ini juga ada yang pelit caranya seperti ini. Bro, itu permen kayaknya enak. Karena tidak mau dibagi, langsung dimakan semuanya. Permennya? Itu kan tidak baik namanya. Betul. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang ber... Bagi. Pinter. Betul, setuju, A. Setuju, kan? Setuju, A. Sama dong seperti kamu. Kalau punya pacar baru, tuh bagi-bagi informasi. Jangan disimpan sendiri aja. Yang berikutnya, AA juga mau kasih contoh. Sebuah contoh yang tidak patut untuk ditiru. Mari kita lihat. C itu artinya Berat. Iya. Tapi itu dia tadi contoh-contoh videonya. Iya. Untuk orang-orang yang pelit. Oh gitu. Karena orang baik itu adalah orang yang mau berbagi. Orang baik itu adalah orang yang mau berbagi. Jangan pelit. Harus mau berbagi dan membantu orang lain seperti yang berikut. Ini. Yang mana, A? Walaupun akhirnya tidak seperti yang diharapkan. Yang penting ada niat. Niat dan niati. Niat. Dia niati. Iya. Sama Farhad Abbas. Iya. Udah naik. Kita lihat. Kosok doang. Iya. Didorong kelar. Yang penting niat. Yang penting niatnya betul sekali. Tapi, A, kalau yang kayak gini gimana nih, A? Niatnya membantu orang lain berbagi tenaga, A. Mari, A, lihat.
Nea. Ini bagus ini. Ini bagus dia ini. Ala dulu. Ini saya dapat dari teman-teman di Cinang Neng. Lah bisa jalan, ngapain didorong kan? Bisa jalan. Dia malas gigi satu, Pak, kan mah ngabisin kopling. Kalau gigi satu kan ngabisin kopling. Lu ngapain didorong, coy? Kan lu motor, bisa jalan. Ilah, ilallah. Itu tadi yang dorong baik, yang naik motor pelit. Iya, betul sekali. Nyusahin orang ternyata. Iya, tapi nggak apa-apa. Yang namanya membantu itu tidak boleh dikotak-kotakan. Membantu ya membantu, yang penting harus ikhlas. Itu dia. Tapi ada juga, Pak. Kalau kita berbuat baik, pasti ada balasannya. Mana? Suatu hari, waktu pelajaran matematika, pelajaran yang paling gue benci sejak dulu, gurunya ngumumin kalau pertemuan berikutnya bakal ada ulangan. Padahal, gue belum menguasai materi sama sekali. Gue stres jadi-jadinya. Untung ada salah satu temen gue yang mau ngebantu dan ngajarin gue. Rasanya senang banget. Sejak saat itu, gue jadi tahu kalau gue ngebantuin orang lain, gue bisa bikin mereka bahagia. Dan melihat orang lain bahagia, juga bisa bikin gue bahagia. Oh, itu. Intinya, kalau kita punya sesuatu, jangan lupa buat berbagi sama yang lain. Karena rezeki itu seperti aliran sungai. Kalau ditahan di kita, menguap nanti airnya. Harus dialirkan ke sungai-sungai yang lebih kecil. Tapi berbagi itu bisa dari mana saja. Ini kita punya alat keren yang selain bisa buat internetan kenceng dengan jaringan 4G, juga bisa untuk berbagi dengan banyak orang. Oh, waktu kita nyobang di Sabang ya, A? Iya, betul. Nyobang. Nyoba di Sabang ya, A? Nyoba di Sabang. Oh iya. Di Galeri Experience Zone Smart Friend Cabang Sabang. Nyoba di Sabang. Nyoba disambung. Kita ketawa aja. Mari kita lihat. Komentar sih kebiasaan Danang nih. Dia kalau janjian selalu telat. Gue udah di sini, gue udah lama banget tau gak gue nunggunya. By the way, sekedar informasi aja buat komentar, gue lagi ada di Galeri Experience Zone Smart Friend Cabang Sabang. Gue udah janjian sama dia, kita mau cari internet yang cepat. Ya kan? Nang, jam 12 ya Nang, thank ya. Iya Pak, oke. Okay. Gue udah nunggu lama banget tau gak? Gue nunggunya 2 menit, dia belum datang. Panas tapi di sini ya, jadi mendingan daripada gue nunggu di luar, mendingan gue nunggu di dalam, oke? Okay? Let's go. Wah, ini anak, gue tungguin. Oi, Pak. Kan janjiannya di depan, Nak. Janjiannya berapa? Janjian yang 10. 12. Iya, 12. Gue datang dari jam 10. Pantesan gue gak ketemu lo di depan. Pak, apa? Main game dulu lah. Main game mulu. Kan kita di sini tujuannya itu untuk mencari internet. Masa lo main game mulu? Iya. Waduh. Cakep kan? Pak, kita bisa keluar negeri juga di sini, Pak. Keluar negeri? Iya. Lo gak percaya? Apa sih, lo ini kan tempat internet cepat di sini. Pak. Bukan jualan tiket, kan? Nah, percayalah sama saya, Pak. Nah, kita bisa keluar negeri. Percaya gimana tadi? Gue udah percaya lo janjian jam 12. Lo, gue datang ke sini jam 10 main game. Udah, ayo kita keluar negeri. Serius, gue. Kita bisa menikmati segala sesuatu tentang luar negeri. Boleh jangan deket-deket gak? Mana coba gue pengen lihat? Let's go. Mana? Nih, Pak. Tada. Wow, kita sudah di San Francisco. Udah, seneng lo? Seneng dong. Bapak mau cari apa sih internet kencang? Saya butuh internet kencang untuk game online saya. Sini Pak, tuh ke situ tuh. Karena itu... saya butuh berbagi skor-skor poin tinggi-tinggi saya di game-game saya. Oh, tenang Pak, kalau masalah berbagi MyFi yang ini, Bapak mesti tahu loh, M2Y Andromax. Kalau tadi kan Bapak bilang mau berbagi kan? Saya mau berbagi skor-skor saya dengan player-player lain, ini. Supaya mereka tahu
saya ini gamer online sejati. 32 lu bisa sharing, Pak. Hah, 32? 32 gadget bisa pakai ini. Gue rental aja apa di rumah ya? Tes ya? Tes dong. Gue connect ke wifi sini kan? Iya. Wifi 4G LTE kan? Iya. Tes ya, tes ya. Tes. Kan? Gokil, Ben. Ya kan? Waduh, kenceng banget downloadnya. Jangan ragu, Pak. Ini beneran. Tes ya? Tes. Beneran gue tes downloadnya. Lo mau download apa? Inilah aplikasi favorit gue. Televisi masa kini. Nyot. Coba install, install ya. Install. Shoot. Asep, Asep. Kok ditanya Asep? Accept, oh, bukan si Asep. Buset. Udah. Kenceng banget. Wow, so fast. Ini coba. Lagi ada apa nih di net? Wow, lihat tuh, cepet tuh nang. Uyoi. Net 12. Pak, ini gue kasih tahu lagi nih. Ini. Gue mau dong yang ini. Yang ini juga ada, baterainya lebih awet, tapi ini bisa 15. Ini 32 gadget at the same time. Iya. Yeah. Jadi 15 gadget. Ini 15. Oh. Gitu. Soal stabilitas kecepatan internet sama, Pak. Iya, karena kan providernya ya. Jangan ragu. Dan juga, Pak, kalau lo beli ini sama ini bakal dapat bonus 4,5 GB. Tapi gue juga pernah baca semua MiFi Andromax ini menggunakan jaringan Smartfren 4G LTE Advanced yang luas, cepat dan stabil. Untuk melihat status MiFi dengan tampilan UI atau user interface yang user friendly, silakan download via Google Play Store dan Apple App Store. Jadi buat komentar silakan dicoba, lo datang sini aja ke Gallery Experience Zone Smartfren cabang Sabang ya, karena buat yang belum punya 4G bisa menggunakan produk MiFi Andromax 4G LTE di sini. Sebelum kita cabut ya, komentar ingat. Smartfren 4G LTE Advanced, jaringan luas, cepat dan stabil. Go for it! Berkah sekali. Berkah itu dia. Kalau kita bisa berbagi internet, 32. Betul. 32 gadget sekaligus. Bening, kalau mungkin nanti akan bikin yang syariah ya, jadi 33. Bisa ganjil ya, ganjil. Bisa jadi. Itu dia kan. Terus juga apa namanya? Download kencang. Upload kencang. Terus bisa ngatur apa itu namanya settingan apa segala macam pakai aplikasi si MiFi M2S-nya itu. Luar atau biasa. M2Y atau M2P gitu. Baiklah, kalau tadi komentar sudah lihat videonya, ada pertanyaan bisa digunakan sampai berapa gadget? MiFi Andromax M2Y. Oke. A 32 gadget. M 2. A 32. B 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 2. Wow. Caranya menjawab pertanyaan itu adalah kamu harus foto selfie saat menonton program ini. Ya, dan mention ke @thecomment_net, @smartfriendworld, serta mention satu teman kamu, dan jangan lupa kasih hashtag thecomment, Andromax, dan juga hashtag go for it. Itu dia. Hashtagnya ada dua, jangan lupa mention satu teman kamu, ada hadiah 5 juta untuk 5 orang pemenang, dan satu pemenang beruntung akan dapetin 2 tiket DWP dari Smartfriend. Yo! Sekali lagi jangan lupa mention ke @thecomment_net dan juga @smartfriendworld. Itu dia. Oke. Pengumuman pemenangnya juga di Twitter @thecomment_net. Mudah-mudahan kamu yang beruntung. Okay. Kita bertemu lagi di segmen selanjutnya. The Comment. Jangan ditonton. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu.